Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Nurse, doktor, guru, petugas kesihatan, tentera, bekas tentera, pemandu lori, juruterbang, security guard, polis, pelajar, suri rumah, peniaga daripada Malaysia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Dubai, Mesir, Australia, Jerman. Semua ni di antara yang telah berjaya membuang lemak, menguruskan badan sampai ada yang dah berjaya dapat six pack melalui program viral buang lemak daripada rumah, iaitu program Lemak Tulin. Lemak Tulin kembali untuk tahun 2022, tahun yang ketiga. Banyak penambahbaikan yang telah dibuat tapi masih mengekalkan metod asal, iaitu saya akan guide dan bantu korang untuk buang lemak, untuk kurus, buat body transformation tanpa menggunakan sebarang alat senaman, produk dan juga apa-apa suplemen. Harga masih sama RM89 dan satu-satunya program kurus yang menawarkan money back guarantee. Metod yang digunakan sesuai untuk semua peringkat umur, tak kira lelaki ataupun perempuan, dan takkan ganggu rutin harian korang. Tak kira apa pekerjaan korang sekalipun. Lebih 8,000 orang pernah join Lemak Tulin. Semua telah berjaya 100% success rate. Dan korang boleh lihat sendiri hasil dia seawal 7 hari sahaja. Untuk bulan Januari, kita hanya ada 2 batch sahaja. Jangan buang masa. Korang boleh klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Masa terhad, slot terhad, jangan terlepas. Jadi tunggu apa lagi? Jom join program Lemak to Lean. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arif TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Let's go. Ya berdu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Special kali ni, yang korang tengok video-video daripada channel Aris TV sebelum ni, aku ada banyak cover berkenaan dengan apa yang Perhebat tawarkan untuk bekas tentera, untuk veteran ATM dan juga tentera-tentera yang orang kata mungkin berhenti sebab kena buang dan sebagainya. Aku banyak dapat feedback daripada orang-orang yang berminat dengan program-program yang dianjurkan oleh Perhebat ni, tapi rasa macam ramai yang tak clear lagi sangat, terutamanya berkenaan dengan PRUV ATM. Jadi aku datang sendiri dekat Perhebat, kita tanya sendiri, kita bersama dengan pengarah PRUV ATM sendiri daripada Perhebat, iaitu Encik Isrun Hisham bin Ishaq. Selamat datang, Encik Isrun. Ya, terima kasih. Ini Captain, kali kedua lah kita jumpa sebenarnya. Kita jumpa first hari tu masa meeting. Mungkin ramai orang yang blur-blur lagi. Okay? Ya. Orang tahu Perhebat, insyaAllah. Terutamanya yang bekas-bekas tentera, veteran ATM dan sebagainya. Tapi mungkin PRUV ATM ni satu benda yang baru yang mungkin orang tak pernah dengar. Jadi secara ringkas mungkin Encik Isrun boleh terangkan dekat kita punya penonton apa sebenarnya PRUV ATM ni. Okey, terima kasih Cap. Sebenarnya betul, PRUV ni sendiri memang masih baru. Masih awal lagi kalau kita katakan, kalau baby tu baru kita bukan melangkak lah. Dia masih baru lagi dalam Perhebat ni. Okey, kalau kita faham tentang Perhebat, Perhebat adalah tempat di mana kita pada anggota-anggota kita dapat perkhidmatan. Sebelum dia bersara, dia kena ada satu latihan. Kita bagikan kemahiran, yang mana kita sediakan kemahiran dan juga untuk pemikiran juga untuk dia orang lebih berdaya saing di luar masa dia orang balik kampung ke apalah. So semasa kita ada COVID, dilanda COVID, jadi pihak kerajaan kita dengan satu inisiatif di bawah bantuan khas COVID lah, bantuan COVID yang 17 bilion yang tu, sebahagian daripada tu diperuntukkan untuk latihan. Jadi Perhebat, sebab kita melatih juga anggota-anggota untuk jadi sebagai veteran besok ni, dan yang mana yang jadi veteran tu, itu yang terlibat dalam program-program pasca atau program selepas berkelar veteran ni, dipanggil program pasca. Sebelum tu dipanggil latihan pilihan. Betul. Itu bezanya tu. Jadi yang pasca ni, dengan adanya dana daripada pihak kita, kalau ni daripada pihak Kementerian Kewangan, diberikan kepada Perhebat, kita wujudkan satu unit yang dinamakan sebagai PRUV ATM. Itu secara literalnya, PRUV itu program Rescaling Upscaling Veteran ATM. Itu maksudnya. Jadi dengan dana yang kita ada tu, kita melihat untuk membantu sosioekonomi semua veteran. Pada kita, semua yang terlibat dalam dulu pernah berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia, tak kisahlah berpencen, tak berpencen, para ke apa, semua kita santun. Selagi mana dia masih lagi ada hayat lah, kita santun semua. Selagi dia hidup lah. Selagi dia hidup lah. Selagi dia mampu untuk melakukan aktiviti ekonomi lah. Untuk kita bantu. Jadi itulah sikit sebanyak berkaitan dengan PRUV.
Secara ringkaslah nanti kita akan pergi explore lagi. Apa sebenarnya PRUV ATM ni tawarkan kepada macam Cik Isrun cakap tadi, dia punya target dia adalah kepada veteran ATM. Sekarang ni pun orang dah ada kelas-kelas dah yang berpencen, yang tak berpencen. Malah Cik Isrun cakap juga tadi yang berhenti under para. Contohnya kena buang pasal masalah lah, pasal ada dadah lah, kes-kes lah, buang under para lah. Apa yang ditawarkan sebenarnya? Sebabkan COVID tu juga, saya relate balik dengan COVID tadi tu, ramai di antara veteran kita yang berkecimpung dalam bidang perniagaan, terpaksa tutup kedai, yang menjaja terpaksa berhentikan perniagaan, tak nampak, tak dapat untuk kita nak meneruskan dengan apa yang dilakukan, yang bekerja, even yang bekerja pun diberhentikan kerja. Betul. Jadi sebab itu, PRUV ni kita tumpukan pada dua teras yang utama. Teras yang pertama tu kita tengok pada penempatan pekerjaan. Teras yang kedua tu kita melihat kepada penjanaan pendapatan. Jadi ada job creation dengan income creation. Daripada job creation tu kita pecahkan lagi lah. Kalau nampak kat belakang ni, kita ada empat. Empat jenis bimbingan ni. Yang empat bimbingan ni kita pecah kepada dua-dua. Dua untuk pendapatan pekerjaan, dua untuk penjanaan pendapatan. Okay. Kalau melihat kalau pendapatan untuk yang pekerjaan tu, kita ada khusus dan latihan jangka pendek. Satu lagi memang khusus pada dia lah, kerjaya kedua bermajikan di bawah bimbingan tu. Okay. Yang untuk income creation pula, kita ada bimbingan usahawan dan juga peruncitan. Dan kita ada bimbingan teknikal, pertanian dan juga perternakan. Jadi empat-empat bimbingan ni, secara kita dengar dia punya jenis bimbingan pun, kita dah tahu, kita dah cover semua dah. Apa saja bidang-bidang ekonomi, apa aktiviti ekonomi, kita dah cover dalam bimbingan-bimbingan ni. Di bawah bimbingan tu banyaklah. Kalau yang nak bertani tu, nak tahu tentang pertanakan, sebab dia ada dua peringkat pula. Sama ada dia upskill ke ataupun dia reskill. Upskill ni maknanya dia dah berada di dalam bidang tu, dia nak meningkatkan dia punya ilmu, upskillkan dia punya ilmu. Kalau reskill ni, dulu dia terlibat dalam, kata contohnya dia menjaja buat perniagaan lah. Tetapi saya kata, sekarang ni saya tak boleh dah cik, nak menjaja lagi dah. Nak berniaga pun susah. Tapi saya ada peluang untuk meningkat masuk dalam bidang pekerjaan. Tapi saya kena melalui satu kursus. Kursus ni dah dapat saya masuk dalam bidang tu. So kita reskillkan dia. Tu maksudnya upskill dengan reskill tu. Itu dah sikit sebanyak lah. Baru saya faham. Saya pun macam saya sendiri pun macam bila-bila juga sebenarnya. Dari segi data-data yang diperoleh daripada Perhebat sendirilah, sebab Perhebat pun ada, orang kata ada satu misi nak menyantuni bekas-bekas tentera yang mana mungkin tak pernah berhubung dengan Perhebat sebelum ni. Jadi kalau nak ikutkan, bekas tentera ni lepas dia berhenti, sebenarnya bidang apa yang lagi banyak diorang ceburi? Contohnya adakah sama ada dalam bidang pekerjaan di mana diorang masih bekerja di bawah majikan, ataupun diorang banyak lebih minat cenderung kepada cara menjana pendapatan dengan berniaga, buat bisnes online dan sebagainya. Jadi dekat mana yang lagi Cik Isrun nampak? Okey, sehingga sekarang lah kita dah santun lebih kurang dalam lebih pada 13,000 veteran yang dalam program kita lah, 13,000 lebih. Kecenderungan tu memang lebih kepada yang penjanaan pendapatan ataupun income creation. Yang job creation ni kurang. Kalau saya bagikan peratusan dia, lebih kurang 90% kepada penjanaan ataupun yang ekonomi ni, dan 10% tu yang masuk dalam alam pekerjaan. Sebab kita bila dah jadi awam ni, kita dah tak, kadang-kadang tak nak lagi masuk dah cap dalam kerja ni, dia nak bekerja dia sendiri. Dia nak sendirilah, betul. Dan kita di Perhebat ni, PRUV ni, kita membimbing dia orang. Kalau kata nak buat perniagaan tu, kita bagilah ilmu-ilmu berkaitan dengan khusus apa yang dia minat. Sebab Perhebat ni kita tak sama dengan agensi yang juga melihat pada veteran yang lain tu. Dia ada bantuan-bantuan yang dibagi khusus. Tapi kita ni, kita punya spirit kita di Perhebat ni, kita memberi latihan. Sebab pada kita, memang kita punya dasar kita adalah untuk memberikan latihan. Jadi ilmu tu sebenarnya, ilmu pengetahuan tu pada kita adalah satu bentuk bantuan dalam bentuk yang lebih empati dia, lebih tinggi lah. Betul. Kalau bagi bantuan ni, macam kita bagi ikan, macam cakap tu bagi ikan, kita menyediakan pancing tu, ilmu tu. Ilmu betul. Tu mana dia punya manfaat tu lebih lagi lah. Sebab tu kita Perhebat lebih pada latihan. Macam saya sendirilah, saya lepas berhenti, saya buat fitness program saya sendiri. Kalau nak berdasarkan pengalaman sahaja, saya nak ajar orang untuk nak kurus dan sebagainya, memang saya rasa memang tak boleh. Jadi apa yang saya buat, saya masuk satu kursus nak mendalami ilmu cara untuk kita nak berinteraksi dengan peserta. Betul. Cara dia punya adab-adab dia lah. Betul. So memang penting lah, bukan sekadar pengalaman yang kita perlukan, ilmu pun nak kena
ada juga. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya aku adalah bekas tentera. Semua orang tahu aku adalah bekas tentera veteran ATM yang tidak berpencen, dan aku menjalankan aku punya bisnes sendirilah, perniagaan sendiri. Dan aku adalah salah satu, orang kata lebih kurang macam produk daripada PRUV ATM ni, di mana aku dapat manfaat. Pihak Perhebat telah menyantuni aku dengan memberikan aku peluang untuk menimba ilmu di dalam dunia fitness ni. Okay, dia offer, suruh aku pilih khusus apa yang aku berminat bagi nak mengembangkan lagi aku punya career dalam dunia fitness ni lah. Dan juga dari segi mempromosi untuk nak push lagi program aku ni, dia taja satu batch, dia buka kepada semua veteran, kepada bekas sentera untuk join aku punya program secara percuma. Dan dekat situ aku dapat benefit dia, dari segi ilmu pun aku dapat, dari segi nak push bisnes aku melalui program PRUV ATM ni dah bantu aku. So aku ni sebenarnya dah boleh jadi sebagai sampel lah juga, melalui program PRUV ATM ni. Kalau saya boleh tanya Encik Isron lah, sebab sebelum ni saya ada find out berkenaan dengan PRUV ATM ni daripada sudut-sudut yang lain lah. Macam saya dapat tahu yang siapa-siapa yang memohon untuk nak mengikuti PRUV ni ada dapat 500 lah. Siapa yang peniaga yang nak orang kata nak upgrade dia punya bisnes dia, mungkin ada yang tengah buat bisnes food truck dan sebagainya, dia nak buat banner pun boleh minta Perhebat. So macam mana tu? Okey, betul. Yang itu di bawah bimbingan usahawan dan juga perujitan. Betul, kita ada sediakan satu insentif, kita namakan sebagai startup lah, kita bagikan RM500. Tapi bukan kita bagi tunai RM500 pada dia untuk dia gunakan untuk apa, aktiviti-aktiviti lain lah. Khususnya RM500 ni kita bagi selepas dia mengikuti bimbingan kita. Bimbingan macam mana nak mempromosikan. Sebagai contohnya lah, kalau kata contoh lah, saya ambil produk, satu produk ni, kalau kata dia jual satu botol air, orang lain pun jual satu botol air. Tapi apa membezakan kita dengan orang ataupun yang yang penjaja lain buat, dia mempromosikan produk dia. Kadang-kadang veteran-veteran kita ni, ilmu-ilmu tu dia bukan kita, kita terlepas pandang. Kita tak promosikan produk kita ni. Jadi tapi untuk mempromosikan produk ni, dia memerlukan modal. Kalau katalah macam kata Kapten Rais sekarang ni, saya katalah pada Kapten, buatlah lemak tu ni, tu bagilah diskaun sikit. Betul. Kan ni RM89, takkan tak ada diskaun. Kan bagilah masuk pada pada kita punya peserta ni, katalah bagi, okey kalau masuk hari ni, masuk dua orang, seorang free. Contohnya. Jadi boleh bagi masuk seorang, bawa seorang kawan lagi, yang orang yang ketiga tu free. Jadi yang free tu, dia kan kita sebenarnya, kita dah ada peningkatan dari segi jualan. Kita anggapkan tadi kita, produk kita tu, yang penyertaan tu produk lah. So ada jualan. Kalau dulu seorang satu jualan saja, kita dah dapat lagi kandaan dua jualan. Maknanya dia bawa seorang lagi, yang seorang yang free ni sebenarnya pada hakikatnya bukannya free. Kita tolak daripada 500 tadi tu. Betul. Itu promosi dia. Betul. So kita kena wawarkan macam tu. Sama juga diaplikan dalam produk dan bentuk barangan. Beli satu, dapat satu lah. Tapi kalau beli dua, dapat satu lagi free, dapat tiga. Yang tiga tu kita support pada sini. Tapi kalau untuk macam yang macam business card banting, memang betul, kita ada bagi business card banting, kita bagi banner. Even kalau yang dah ada permis tu, kita tengok alamak dia punya signboard tu tak cantik lah, tak meriah lah kata kan. So kita bagi signboard. Signboard ikutlah design. Tapi kita ada lah, kita ada design pun tak perlu risau. Kita akan sediakan dengan pusat cetak yang kita dah lantik satu Malaysia ni, ada setiap negeri tu ada. Dia akan konsak sendiri. Semua kos tu bawah kita, bawah PRUV kita tanggung. Itu sampai ketat macam tu lah, kita bantu. Kalau korang tak apply, rugi lah. Rugi. Kita tengok dekat luar ni banyak sebenarnya, ada individu-individu yang saya tak nak mention nama lah, yang banyak buat program-program nak ajar cara marketing, nak boostkan bisnes dan sebagainya, yang kena bayar yuran semahal beribu-ribu. Betul. Saya, yelah, korang boleh dengar dekat radio lah kan, selalu keluar kan. Mungkin Kat pun ada terlibat kot. Saya tak terlibat. Saya Perhebat. Jadi untuk veteran, untuk bekas tentera, inilah peluang korang sebenarnya. Korang tak perlu keluarkan duit. Betul. Malah korang diberi bantuan dari segi ilmu, dari segi nak boost korang punya bisnes. Skill-skill marketing pun diajar. Diajar. Mungkin dekat program yang luar tu, korang setakat masuk dalam kelas online, korang tengok video, itu je. Tapi ini dari segi orang kata bantuan fizikal lah. Turut dibantu juga kalau korang perlukan signboard, korang perlukan banner, banting dan sebagainya, turut dibantu juga.
Betul tu kan. Tambahan sikit pada situ, kita juga melibatkan agensi-agensi yang lain lah, agensi kerajaan. Yang mana setiap kita kalau nak minta veteran kita selepas kata macam kiat dululah, selepas pada bahagian perkhidmat, bila nak mulakan perniagaan, kadang-kadang kita hunting macam mana nak dapat dana, kadang-kadang nak buat satu-satu produk tu nak dapat beli mesin. Betul. Macam saya cakap awal tadi, kita tak bagi bentuk dan bentuk kewangan. Jadi kita akan redah dulu, kita cari dulu mana-mana agensi yang dapat menyediakan pinjaman, geran, especially geran ada bentuk dan bentuk dia bagi bantuan-bantuan kepada veteran-veteran, tapi sebenarnya dia tak labelkan veteran, tapi kalau dia letakkan sebagai B40 ke ASNAF ke, dia letak sebagai M40 ke, kebanyakan veteran kita dalam golongan tu. Betul. Jadi kita menjadi pemudah cara kepada veteran kita, pergi ke agensi terlibat, berbincang bagaimana boleh disalurkan benda tu ataupun bantuan-bantuan ataupun geran tersebut kepada veteran kita. Di dalam 4 bimbingan yang kita sediakan. Jadi kalau contohnya nak buat, katalah buat peniaga roti canai, kita ambil roti canai lah, perlukan mesin untuk menguli. Kita tak bagi cash untuk beli mesin tu, tak. Jadi kita akan latih dia untuk macam mana nak uli roti canai, macam mana nak tebal roti canai. Jadi dari segi dana tu kita dapatkan daripada agensi-agensi dalam bentuk pinjaman, ada dalam bentuk geran untuk sediakan mesin untuk menguli tu. Kita gemblengkan sekali di bawah satu bimbingan. Itu sebenarnya fokus kita. Jadi ceritanya, instead of bekas tentera tu sendiri yang pergi cari sendiri untuk dapatkan bantuan, tapi perhebat yang akan bantu dari segi itulah. Betul. Lagi mudah kalau kata kita individu pergi berjumpa dengan satu-satu agensi. Kadang-kadang kita ada juga ada banyak halangan-halangan lah. Tetapi kita sebagai satu agensi juga berhubung dengan agensi, dia lebih lagi kuat sikit lagi lah. Lain sikit lah dia punya langkah tu. Tak kira bisnes apa pun. Tak kira. Yang halal saja. Yang halal. Tak kira bisnes besar ke, bisnes kecil ke, walaupun... okay, saya nak tunjuk contoh. Scott saya dah berhenti. Yeah. Dia ada buka satu kafe sekarang ni. Okay. Mungkin Cik Isrun pernah dengar. Pilot Cafe. Dekat ICT. Yeah. Jadi dia pun layak juga. Layak. Layak. Sebenarnya macam dia cakap tadi, semua. Tapi dalam bentuk latihan lah. Mungkin kata-kata sekarang ni dia ada macam kat sana, dia mungkin dulu ada panggil apa, barista kan. Mungkin nak buat latihan tentang tu. Dan kita ada. Kepakaran kita dalaman pun ada. Dan kita akan link juga dengan kepakaran luar kalau diperlukan. Jadi mohon. Havoc, mohon. Tukar signboard. Ya. Yang apa saya dengar tu pernah, yang video yang lepas tu ada Top Gun Cleaner. Betul. Pun datanglah pada kita berbincang. Saya mencari Top Gun Cleaner tu sebenarnya. Sebab kita boleh buatkan, duplikatkan perniagaan itu kepada veteran yang lain. Hubungi saya. Rugilah. Ini semua skot-skot saya ni. Betul. Tadi terbuka pada semua veteran-veteran kita yang ada peluang perniagaan. Saya nak highlight kat sini. Kita sebenarnya veteran, kita kena wujudkan satu ekosistem sebenarnya. Satu jaringan. Sebab tu kita merangka program-program di PRUV ni, kita melihat kepada kalau ada veteran yang berjaya, macam kata Pilot Cafe tadi, kata Tok Gang Cleaner tadi tu, kita ada beberapa lagi veteran yang berjaya. Mereka ni kita ambil sebagai ikon ataupun role model ataupun mentor. Jadi perniagaan yang telah dilakukan oleh veteran-veteran itu tadi, sebenarnya untuk berjaya tu sebenarnya sukar. Betul. Macam kata Kapten Rais ni, nak jadi seorang personal trainer dia pun sukar. Tapi kita dah berjaya ni, orang tak nampak masa jerit perik kita nak berjaya ni. Sangat orang betul. Nampak macam sekarang kita dah berjaya. Yes. Tapi kita boleh gunakan kita punya rakan-rakan veteran kita yang dah berjaya ni sebagai satu, tak perlu lagi kita lalui apa yang telah dilalui oleh mereka. Jadi apa maknanya jerit perik tu, dia boleh dipermudahkan, kita pendekkan proses tu dan kita duplikatkan perniagaan ni, kita berbincang lah. Kalau perlu katakan nak buat macam konsep franchise ke, ataupun pra-franchise ke, ataupun kita kembangkan antara macam licensing ke, kita boleh bincangkan. Sebab proses ni untuk licensing ke, untuk duplikat perniagaan ni ke, dia perlukan ilmu. Betul. Dia perlukan pengesahan, dia perlukan persijilan. Betul. Kita di sini, kita membantu proses tu. Bukan setakat hard skill, soft skill tu pun kita bantu. Itu ya PRUV. Banyaknya, betul lah. Saya nak elak satu benda lagi. Sekarang tengah berlangsung di Perhebat, di dalam program PRUV ni, kita ada satu kursus yang kita buat, khusus dalam latihan kursus jangka pendek. Kita tak sentuh tadi tu. Kita menyediakan satu kursus yang diiktiraf oleh pihak DOSH dan juga pihak Jabatan Bomba. Kita namakan kursus tu Safety and Fire Burning Management. Yang menariknya tentang kursus ni, apa yang berlaku, kita dekatkan di dalam kursus tu, di dalam modul dia, pihak Jabatan Bomba dan juga pihak APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okay. Jadi siapa-siapa yang ikut dalam kursus kita ni,
Maknanya dia layak untuk memohon untuk dalam APM, biasanya APM lah. Lebih mudah sebagai sukarela, sukarelawan ataupun jadi sebagai APM pun bekerjasama rapat dengan kita. Especially kita dah buat lima negeri lah. Buat diserapkan masuk ke dalam APM, menjadi anggota APM. Tambah-tambah sekarang ni musim banjir ni. Betul. Memang ramai diperlukan. Dan mereka-mereka ni walaupun dalam data kursus jaga pendek, dia terkait juga dengan bimbingan kita yang keempat tu adalah bimbingan kerjaya kedua bermajikan. Jadi dia dah masuk dalam APM. Dan kita untuk moving forward untuk tahun 2022 nanti, kita akan lebih memperluaskan kursus-kursus yang melibatkan, bila dah ada kursus ni je, peluang pekerjaan tu telah dijanjikan. Macam kursus Safa ni, Safari Safety ni oleh syarikat Safa ni, yang kita punya training provider ni. Yang menariknya, training provider ni pun veteran juga. Dia dulu trik bomba. Dia buka syarikat, dah dapat pengiktirafan daripada Delta Bomba dan juga Dodge. CJ dia tu diiktiraf. Kita support dia. Itu yang berlaku. Jadi dengan kursus yang ada ni, kita akan memperluaskan lagi lah peluang pekerjaan tu kepada pihak veteran. Macam yang khusus Safa ni, kita punya grading dia memang tinggi lah. Boleh kata 93-96% yang ikuti kursus semua dijanjikan pekerjaan. Dan memang bekerja terus. Itu kelebihan dia. Tapi betul lah apa yang Cik Isrun beritahu tadi. Sebenarnya pengalaman saya sendiri, bila saya berhenti daripada perkhidmatan, bila saya mula mencari kerja, saya tak ada apa-apa sijil, orang kata dalam dunia awam lah. Apa yang saya ada hanyalah pengalaman sebagai seorang tentera dan juga sijil-sijil khusus yang saya pernah sertai sewaktu saya berada dalam tentera. Bila saya pergi interview dekat syarikat swasta dan sebagainya, orang tak pandang Cik Isrun. Betul. Orang tengok macam, oh ni askar. Mula-mula diorang akan cakap, oh askar dengan dunia awam ni lain. So diorang tak pandang sangat sebenarnya pengalaman sebagai bekas tentera ni lah. Betul. Jadi orang kata Perhebat ni memang satu platform melalui PRUV ATM ni, platform yang sangat sesuai lah. Orang kata nak bekas tentera, veteran ATM ni diiktiraf dekat dunia luar. Mungkin ada yang nak bekerja dekat sektor swasta dan sebagainya. Dan juga sebenarnya orang tak tahu Cik Isrun, tentera ni dari segi kalau nak bekerja tu, dia kita ni fast learner, ni mudah belajar. Kita ada skill-skill tu. Tapi skill-skill tu orang luar takkan nampak kalau tak ada sijil. Dia betul. Nak ada sijil, nak ada pengiktirafan juga. Betul. Itu saya setuju. Sebab itulah gunanya kita di Perhebat dan juga di secara amnya khususnya PRUV ni. Kita dah melihat perkara yang Cap cakap tu, kita dah melihat pada kita punya awal permulaan. Kita dalam perkhidmatan ni, apa yang tak ada kat tentera ni? Nak tanya. Apa yang tak ada kat tentera ni? Karena nak ceritanya dari segi kesihatan yang kita ada, core kita. Dari segi mana? Dari segi perkhidmatan kita ada. Apa saja, even cook house pun kita ada. Betul. Apa lagi, bomber pun kita ada. Betul. Sebut saja, mentadbir satu organisasi tu semua core kita boleh suit dengan apa yang diperlukan oleh industri. Tapi macam Kak cakap tu betul. Tapi kita tak ada CJ-CJ kita di dalam perkhidmatan ni, tak boleh kita nak bawa ke dunia awam. Gunakan pengalaman saya ni, nak proofkan tu susah. Sebab kita tak salahkan awam juga. Kadang-kadang agensi organisasi luar ni, dia tak faham apa yang ada di dalam perkhidmatan. Sangat betul. Dia tak faham. Jadi kita kena, bila kita keluar tu, bila jadi veteran tu, kita nak jadi jabatan penghubung antara dua dunia ni. Sebab tu di Perhebat kita ada khusus kita namakan sebagai ARPEL. Untuk mengiktirafkan apa sahaja pengalaman, apa sahaja kemahiran yang ada dalam perkhidmatan untuk kita bawa masuk ke dunia awam. Khusus ARPEL ni. Kita ada lebih kurang 32 khusus. Sebut saja, fotografi ada, aviation ada, technical ada, keselamatan, pentadbiran, apa saja, semua ada. Untuk pelancongan, semua ada. Yang mana pernah terlibat, CJ ARPEL ni dia ada dua peringkat. Sama ada kita ambil peringkat diploma ataupun diploma lanjutan. Semua itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak PRUV. Free. Tunggu apa lagi? Okey. Kita mungkin dah ramai yang tengah tengok ni semua dah berkobar-kobar lah. Kalau Encik Isrun boleh terangkan cara nak memohon ataupun cara nak dapatkan maklumat yang lagi terperinci mengenai dengan PRUV ATM ni. Okey. Terima kasih, Cap. Saya ambil peluang dekat sini kepada semua veteran-veteran yang ada di luar sana, ambil peluang untuk sertai program-program PRUV kita.
Caranya mudah. Kalau kata nak berhubung dengan kita pun boleh. Nanti kita akan masukkan link di bawah nanti, di bahagian description nanti. Semua sekretari-sekretari negeri di seluruh negeri kita ada, seluruh pejabat. Kita ada 9 pejabat sekretari negeri. Ya. Kalau saya ulang, kita bagi kepada 2 zon. Zon A dan juga zon B. Kalau zon A tu terlibat ada negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Itu bawah satu pentadbiran. Kita ada Perak, Selangor, wilayah persekutuan dan juga di Putrajaya, bawah satu pentadbiran. Okay. Dan kita ada di Sabah. Kalau zon B ada di Kelantan, Terengganu, satu pentadbiran. Kita ada di Pahang, kita ada Melaka, Negeri Sembilan, bawah satu pentadbiran, Johor dan juga Sarawak. Jadi semuanya, kalau tuan-tuan di negeri-negeri yang saya sebut tadi tu, carilah pejabat perhebat. Cari pejabat perhebat negeri di mana lokasinya, macam buat treasure hunt pula. Eh. Cari pejabat perhebat negeri, di situ ada sekretariat saya. Sebab kita perhebat dengan PRUV ini sama. Di dalam tu ada staff yang khusus untuk PRUV, datang berjumpa dengan kita punya pegawai saya di sana dan dapatkan maklumat lanjut. Tapi kalau di secara maya pun kita akan sediakan link nanti, hubungi. Nombor-nombor pegawai-pegawai saya yang terlibat saya akan serahkan ataupun saya akan nyatakan di bawah deskripsi nantilah untuk dihubungi. Itu, Captain. Banyak lah tu. Dia... Macam ni lah Cik Isrul, sebenarnya pekan-pekan tentera ni diorang minat. Habis diorang malu. Malu. Memang malu. Tentera ni semua pemalu sebenarnya. Sopan, pemalu je. Sebab bukan semualah, segelintir lah mungkin kebanyakan kot. Pekan-pekan tentera ni, diorang tahu ada peluang-peluang, ada benda-benda macam ni. Okay, tapi bila part yang diorang nak kena approach, part yang diorang nak kena find out, diorang takut. Betul. Mungkin fobia masa kat dalam tentera dulu kan, salah tanya kan, kena belasah. Ya. Yeah. Jangan risau. Jangan risau. Penyebab tak belasah orang. Majoriti boleh katakan di negeri tu, semua saya punya sekretari tu di kalangan veteran juga. Senang nak berhubung, senang nak berbicara lah. Orang kata dah faham dah. Dah faham dah. Perangai-perangai askar ni orang dah faham sangat dah. Jadi insya-Allah tak ada isu dan orang kata segala maklumat yang diperlukan nanti semua insya-Allah perhebat akan bagi, insya-Allah orang kata akan ada. Nama pun menyantuni. Sopan santun lah. Okey, saya rasa itu sahaja kita punya sesi pendek untuk nak menerangkan dengan lebih jelas berkenaan dengan PRUV ATM dan juga Encik Isrun juga ada masukkan juga macam-macam lagi tadi, selit-selit sikit. Ada pelbagai program yang dianjurkan oleh Perhebat. Jadi semua link, segala cara untuk nak hubungi apa semua, kita akan letak dekat description nanti. So korang bekas tentera, mungkin ada kawan-kawan, sedara mara, anak, bapa, mungkin sekarang ni terkesan akibat COVID, bisnes tak jalan, bisnes kena tutup, nak tukar bidang pekerjaan ke, mungkin sekarang ni tengah kerja bahagian security, tiba-tiba company tutup, mungkin berminat jadi tukang masak, boleh terus orang kata apply untuk program PRUV ATM. Rebut peluang ni, bukan senang nak ada peluang ni. Jangan sampai tiba-tiba sebab tak ada orang nak join, PRUV tutup. Jangan buat macam tu. So ada peluang ni, tolong rebut. So boleh share semua dekat diorang. Ada sebarang soalan, korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Tim-tim perhebat sendiri pun akan tengok juga, akan attend korang punya komen-komen, akan bagi korang maklum balas lah. Dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Jangan takut, ini adalah sampel kepada contoh kepada PRUV ATM ni. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga, Lemak Tulin dah semakin dikenali. Orang semua tertanya-tanya macam mana nak join program Lemak Tulin ni. Alhamdulillah. So terima kasih lagi sekali Encik Isrun kerana sudi kita punya program yang sempoi-sempoi ni je. Dia sempang-sempang je. Korang pun tahu kan kita punya style kan. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye guys.